sedikit insight dari gua tentang sektor konstruksi gitu. Oke, jadi walaupun dari sisi dare-nya besar, itu ya bisa berarti juga ongoing project-nya emang dia lagi mengerjakan project ya. Nah, kalau misalnya nanti dari rights issue-nya berhasil, dia bisa memperbaikilah utang-utangnya dan bisa menjalani project lagi, itu juga sebenarnya masih menarik ya. Tapi ya, tapi kita juga lihat karena ini kalau konstruksi itu sangat didrive sama katalis APBN, APBN untuk infrastruktur ya. Jadi kita harus lihat nih alokasinya kemana, apakah dari segi makroekonominya udah mendukung nih, apakah masih fokusnya masih di subsidi BBM atau kemarin kan COVID makanya sempat nggak jalan tuh di anak tirikan ya konstruksi. Betul, betul. Ya, tapi dan, menurut gue sekarang konstruksi udah lumayan under own, jadi kalau untuk trading-trading itu masih menarik sih ya, Kak Aji. Kayak kemarin dan hari ini nih, kita ada kasih rekomendasi trading juga ya untuk PTPP sama Wika nih. Nah, dan mungkin nambahin dikit, sektor konstruksi itu agak lucu ya. Itu adalah sektor ini, perusahaan-perusahaan kontraktor ini itu mungkin salah satu perusahaan yang mereka itu ke pasar modal, beneran niatnya itu buat cari modal. Beda, misalkan kayak contohnya, let's say kayak ICBP, kayak perusahaan-perusahaan batubara, mereka itu kan jualan sahamnya memang supaya bisa dibagi keuntungannya. Jadi barat nih, kayak Adaro, dia dapat cuan, cuannya itu pemegang saham. Terus, misalnya, Saratoga dapat keuntungan dari investasinya, keuntungannya itu langsung dibagi ke shareholder-nya. Sedangkan itu nggak pernah kayak gitu. Jadi ketika dia dapat cuan, cuannya buat nombokin utangnya, udah gitu doang. Jadi ya, kalau misalkan dibilang bagus, sektor konstruksi, kalau misalkan dipegang untuk long term, balik lagi ya, kan biasanya investasi itu tujuan utamanya adalah dipegang selama-lamanya karena supaya kita bisa mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Nah, masalahnya kalau misalkan sektor kontrak konstruksi ini nggak pernah bagi dividen, jadi ya buat apa kita pegang, jadi di hold lama-lama. Jadi lebih enak sektor konstruksi ini memang buat di-tradingin jangka pendek aja kayak gitu. Oke, beneran. Jadi beneran sektor konstruksi ini ke pasar modal untuk cari modal ya biasanya ya. Oke nih, kita move to next topic nih, next topic tadi kita pengen bahas itu ya Kak Aji. Yang kemarin dari Kobili itu kan ada mention nih. Tadi kayaknya dia ada ikut nih. Jadi say hi dulu, shout out dulu. Jadi kemarin itu Kobili ada sempat mention soal sebuah tesis yang menarik sih ya. Karena kan kita tahu pas awal COVID itu yang sektor teknologi itu gila-gilaan ya naiknya sektor teknologi itu didorong momentum COVID ya, di mana semua orang di rumah, jadi pada sektor tech itu ditambah sama bank-bank digital yang semuanya itu going digital ya, itu lagi naik daun. Nah setelah itu kan di quarter ketiga, quarter keempat melambat, terus di awal tahun ini sektor komoditas nih yang naik daun. Nah setelah sektor teknologi sama sektor komoditas ini yang berikutnya apa nih? Nah, yang berikutnya ini kemarin di-mention itu adalah sektor-sektor yang udah mulai merambah ke green energy nih. Nah, karena kan dari agency, international agency, energy agency-nya itu kan kita juga ada target secara global untuk mencapai net zero emission ya by 2050. Nah, dan Indonesia sebenarnya juga mendukung hal ini nih. Makanya kita lihat sekarang saham-saham komoditas itu banyak yang mulai beralih ke green energy-nya nih. Nah, karena kan untuk kedepannya permintaan untuk energi pasti akan terus meningkat nih. Dari meningkatnya populasi, meningkatnya permintaan dari rumah tangga, dari industri, itu kan akan bikin energi kita meningkat, tapi kita juga harus concern loh soal isu global warming ini, dari temperaturnya naik terus habis itu emisi gas itu kan yang membuat karbon itu yang membuat sebenarnya ini tidak environment friendly loh, jadi secara global kita harus memikirkan cara. Nah, untuk Kak Aji sendiri, menurut Kak Aji, ini seberapa menarik sih untuk
bisnis-bisnis inisiatif-inisiatif EV ini ke depannya gitu. Apakah itu akan kayak terrealisasi dengan dalam jangka waktu berapa nih? Apakah itu masih kayak jauh banget atau sebenarnya sekarang bisnis-bisnis yang udah diversifikasi bisnis portfolionya ke EV itu udah menarik nih untuk dilirik? Oke, kalau misalkan gua sebagai kacamata, gua melihat dulu sebagai kacamata perusahaan ya. Misalkan gini, gua adalah yang punya Adaro. Tiba-tiba ada statement seperti itu di mana harus orang itu harus environmental friendly lah. Di mana perusahaan gua Adaro itu sangat-sangat bertolak belakang dengan kata tersebut. Jadi harus ngapain? Ini ternyata dialami juga oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan terutama perusahaan pabrik ya, yang produce something itu pasti akan menimbulkan limbah. Apapun bentuk limbahnya, tapi sekarang yang jadi concern utama itu adalah limbah udara, polusi yang disebabkan tadi lo mention adalah karbon. Dan karbon itu berasal dari batu bara tentunya. Nah, ini yang akhirnya apa ya? Ibarat kata itu kayak di otak-atik sama manajemen perusahaan-perusahaan itu bahwa perusahaan kita tuh sangat-sangat menjaga lingkungan loh. Ini juga yang dilihat sama tim analis kita, kalau misalnya mereka datang ke site visit atau mereka nyamperin pabrik-pabrik, bukan cuman pabrik batu bara aja ya, hampir semua pabrik, bahkan kemarin itu kayak pabriknya Kalbe Farma, terus pabriknya Malindo, terus pabriknya rumah sakit nih, bahkan nih sektor rumah sakit atau healthcare itu mereka itu mentionnya tentang green semua, jadi ngomongin tentang environmental friendly, budidaya kesehatan lingkungan, terus pengolahan limbah. Jadi yang selalu dimention oleh para perusahaan terhadap kita investor itu adalah si environmental friendly ini tadi. Kenapa? Karena lagi nih, kita sebagai konsumen, kita sebagai investor itu kan pasti punya pandangan kalau bisa kita cari yang sehat-sehat nih. Kalau bisa kita cari atau berinvestasi di perusahaan yang nggak mengganggu lingkungan. Inilah akhirnya dipublish ke orang-orang bahwa si perusahaan-perusahaan ini tadi itu ramah terhadap lingkungan. Nah, apakah ini beneran ramah atau cuman embel-embelnya doang? Nah, itu kan kita sebagai investor kan jadi susah tahu karena kita nggak ngeliat langsung ke pabriknya. Kita cuma dikasih tahu sama IR-nya, sama orang-orang manajemennya bahwa, atau misalkan kita ngeliat ke website-nya, ya kayaknya memang green energy banget. Tapi apakah pada kenyataannya seperti itu? Ya, tadi lu tanya bahwa apakah beneran bisa langsung ke switch nih? Menurut gua dalam karena balik lagi, energi yang paling murah, energi yang paling gampang didapatkan, energi yang paling bagus, yang memiliki kalori yang paling bagus, itu adalah batu bara. Jadi udah murah, kalorinya tinggi, terus proses pengambilannya gampang, yaitu tadi, batu bara. Jadi apakah dalam waktu dekat tiba-tiba orang-orang langsung beralih nih, pindah ke solar, atau beralih nih ke pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Menurut gue enggak segampang itu. Bahkan negara-negara maju kayak negara Eropa, Jerman salah satu contohnya, yang dari kemarin itu mereka pakai pembangkit listrik tenaga surya sama angin, itu enggak bisa kalau misalkan enggak diimbangi sama sama batu bara ini tadi. Akhirnya mereka mindset di 2022 awal kemarin, kita balik pakai batu bara karena cost efisiensi yang mereka utamakan.
Jadi itu tadi, untuk tiba-tiba bisa pindah switching, menurut gua secepat itu ya. Kayak misalnya kita tarik time frame yang sangat panjang di tahun 1900-an atau 1800-an, ketika pertama kali revolusi industri itu berkembang, semua orang baru start pakai batu bara sebagai energi utama, itu kan butuh waktu yang proses yang sangat lama nih. Pengenalan batu bara beneran bisa dipakai untuk pabrik, untuk energi, baru dari tahun 1800-an baru start orang make sampai jadi revolusi industri itu di tahun 1900-an awal. Which is itu butuh waktu satu abad gitu loh. Dan sekarang kita menikmatinya itu dari tahun 1800-an sampai tahun 2000, itu satu abad lagi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba diganti di switch energi nih, kita pakai yang ramah lingkungan, butuh waktu berapa lama? Karena ini sebagai info juga ya, buat teman-teman di Indonesia itu, kita cuman pakai pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap, uapnya itu dihasilkan dari air laut yang menguap. Nah, uapnya itu yang bikin menguap itu apa? Ya si batu bara ini tadi. Batu bara ngebakar air lautnya jadi uap, uapnya dipakai sebagai pembangkit listrik. Jadi kebanyakan pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu masih menggunakan tenaga uap yang berasal dari si batu bara ini tadi. Kalau misalkan ditanya, kira-kira pembangkit listrik yang paling bagus itu apa? Apakah pembangkit listrik tenaga surya? Kan dikatakan beneran ramah lingkungan dan nggak butuh apa-apa. Masalahnya PL pembangkit listrik tenaga surya, PLTS itu, harus butuh lahan yang sangat-sangat gede supaya bisa menghidupi satu kota. Jadi ibarat kata, lu itu harus punya lahan sebesar kota supaya alatnya buat bangkitin listrik tadi yang untuk nyerap matahari itu tadi bisa nampung kapasitas listrik yang bisa nanti digunakan untuk membangkitkan satu kota. Dan itu kan butuh lahan yang sangat-sangat besar, butuh investasi yang sangat besar. Harusnya pembangkit listrik yang paling efisien, yang paling bagus, itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi permasalahannya, untuk kita bisa berinvestasi, membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, itu pertama, selain kita butuh sumber daya, uraniumnya, kita juga butuh sumber daya manusia yang sangat-sangat pintar. Dan Indonesia, ya sorry to say, kita masih negara berkembang yang dalam artian belum punya kapasitas sumber daya manusia sebesar itu untuk bisa memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik utamanya kita gitu. Jadi ya kalau misalkan bilangnya mau di switching nih dari bara, ya kita harus beneran melakukan transformasi. Kalau misalkan pakai electric vehicle, baterainya itu ambil listriknya dari mana? Kan pertanyaan itu, balik lagi, pembangkit listriknya itu apa? Kalau ujung-ujungnya tetap pakai karbon, pakai PLTU, ya sama aja bohong, kita cuman nggak pakai minyak, nggak pakai bensin, tapi kita pakai listrik. Tapi listriknya dari mana? Sama-sama juga dari karbon juga. Jadi ya, menurut gua, ya mungkin gue sedikit pesimis ya terhadap perpindahan energi tadi dari energi fosil menjadi energi terbarukan, tapi ya mungkin itu bisa jadi point of view teman-teman juga kayak gitu.